Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فيا أيها المؤمنون عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما Jemaah sidang Jumat yang berbahagia, kaum muslimin yang semoga senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan cara semangat di dalam meraih ketakwaan, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Karena takwa adalah sebab kebahagiaan hidup seseorang di dunia maupun di akhirat. Tentunya kita semua ingin hidup bahagia. Kita enggak ingin bersedih. Kita enggak ingin gelisah. Dan kita pun tidak ingin hidup kita dipenuhi dengan kekhawatiran dan kegalauan. Salah satu yang bisa menjadikan seseorang itu bisa hidup bahagia adalah dengan meningkatkan rasa syukurnya kepada Allah. Karena apabila kita merenungi nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan, maka kita akan meningkatkan rasa syukur dan hidup kita akan bahagia. Bukankah Allah telah berfirman, "Wa ataakum min kulli ma sa'altumuh." Dan dialah Allah yang telah memberikan kalian segala apa yang kalian minta. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sehingga apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Jemaah yang dirahmati Allah, marilah kita renungkan nikmat-nikmat yang sudah ada ini. Sebagaimana kita diberikan sandang, pangan, papan yang begitu melimpah. Kita diberikan kesehatan. Alhamdulillah ketika kita makan, kita masih merasakan nikmatnya makanan. Jika dibandingkan dengan saudara kita yang baru terbaring di rumah sakit, yang ketika mereka makan, hanya rasa pahit saja yang dirasakan. Alhamdulillah kita bisa tidur dengan nyenyak.
di tengah saudara kita yang terbaring lemas, yang setiap malamnya tidak bisa tidur bergadang karena Allah uji dengan rasa sakit. Sehingga jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya nikmat sehat, aman dan segala yang ada inilah sebenarnya kita semua ini sudah mendapatkan dunia seluruhnya. Namun mengapa seseorang itu sebenarnya memiliki pintu-pintu untuk sampai kepada kebahagiaan, namun terkadang masih merasakan kegelisahan, terkadang masih galau, sedih? Para ulama menjelaskan salah satu sebabnya adalah kenapa seseorang gelisah, karena dia sibuk memikirkan yang belum ada dan lupa memikirkan yang sudah ada. Sibuk membandingkan nikmatnya dengan nikmat orang lain, sehingga ia menginginkan seperti orang lain yang sudah punya ini, yang sudah punya itu, sehingga ia sibuk memikirkan yang belum ada dan lupa mensyukuri yang sudah ada. Padahal kalau dia merenungi apa yang ada dalam tubuhnya berupa kesempurnaan tubuh, itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebagaimana yang Allah firmankan, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian, tubuh kalian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidakkah kalian memperhatikannya? Sehingga jamaah yang terhormati Allah, alhamdulillah mata kita sehat, telinga kita sehat, kita bisa berbicara dengan lancar. Maukah kita tukar mata ini dengan emas sebesar gunung Uhud? Maukah kita tukar telinga ini dengan perak sepenuh bukit? Dan maukah kita tukar lisan ini dengan mutiara yang begitu banyak melimpahnya sehingga kita enggak bisa berbicara? Sehingga jamaah yang terhormati Allah Subhanahu wa taala, seseorang itu terkadang menjadi gelisah hidupnya adalah karena lalai di dalam merenungi nikmat-nikmat yang ada pada dirinya. Sehingga jamaah yang terhormati Allah, marilah kita renungi nikmat-nikmat tersebut dan marilah kita fokus dengan hari ini, fokus dengan hari sekarang. Karena terkadang seseorang itu hidupnya sedih, gelisah, salah satu sebabnya adalah karena terus mengenang masa lalu yang kelam, masa lalu yang penuh kegagalan. Karena apabila seseorang terus mengingat-ingat kegagalan di masa lalu, terkadang ini membunuh semangatnya. Sebaliknya yang harus ia ambil pelajaran adalah tentunya dengan apa? Mengambil pelajaran di masa lalu dan berusaha untuk tidak mengulanginya. Sebagaimana orang beriman itu berusaha tidak akan jatuh ke lubang yang sama dua kali. Bahkan orang yang cerdas itu tidak hanya bisa mengambil pelajaran dari pengalamannya saja, namun orang yang cerdas itu juga mengambil pelajaran dari pengalaman orang lain. Jamaah rahimakumullah, demikian pula yang menjadikan seseorang itu sedih dan gelisah adalah khawatir di dalam menatap masa depan. Betapa orang itu terkadang khawatir, bagaimana nanti masa tua saya? Bagaimana nanti kalau tua saya digerogoti dengan begitu banyak penyakit? Bagaimana masa tua nanti kira-kira anak saya makan apa? Sehingga terlalu mengkhawatirkan masa depan dunianya ini, inilah yang menjadikan seseorang senantiasa gelisah
dan hidupnya tidak tenang. Padahal masa depan yang kita pikirkan itu belum tentu kita menjumpainya. Bisa jadi ajal kematiannya amatlah dekat. Mungkin sekarang umur kita 40 tahun, kita sibuk memikirkan nanti bagaimana 50 tahun, 60 tahun. Sehingga terkadang seseorang sibuk memikirkan masa lalu dan masa depannya di dunia ini, sehingga ia tidak fokus dengan hari ini, dengan hari sekarang. Padahal kalau kita renungi, sebenarnya apa yang kita lakukan hari ini adalah dalam rangka membangun masa depan kita. Jemaah yang dihormati Allah, sehingga yang terpenting dalam hidup ini adalah bagaimana seseorang itu istiqomah di dalam menjalankan agama ini. Karena istiqomahlah kunci kebahagiaan. Sebagaimana yang Allah firmankan, innal ladina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, senantiasa meningkatkan, memperbaharui keimanannya. Tsumma istaqamu. Kemudian ia istiqamah. Istiqamah menuntut ilmu, istiqamah beramal soleh, beribadah, berdakwah, istiqamah menjauhi larangan-larangan Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka malaikat akan turun kepadanya dan mengatakan, ala takhafu wa la tahzanu, janganlah khawatir dan janganlah bersedih. Para ulama ahli tafsir seperti Imam Mujahid menjelaskan ala takhafu, janganlah khawatir di dalam menghadapi alam akhirat, alam kubur, mahsyar. Wala tahzanu, jangan bersedih, mimma khalaftumuhu minad dunya minal ahli wal amwal. Janganlah bersedih dengan dunia yang kamu tinggalkan, keluarga, anak-anak, istri, harta, sehingga orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu akan diberikan kabar gembira oleh malaikat apabila ia istiqomah. Bahkan para ulama ahli tafsir, kabar gembira ini tidak hanya ketika sakaratul maut, tapi juga di alam kubur dan ketika dibangkitkan. Sehingga jamaah yang terhormati Allah, malaikat pun mengatakan wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sehingga jemaah yang terhormati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa merenungi nikmat-nikmat Allah yang sangat melimpah ini. Dan terkadang kita pun merasa malu karena terkadang kita menggunakan nikmat ini untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang kita pun merasa aman-aman saja ketika menerjang larangan Allah. Kita merasa aman-aman saja karena belum melihat hukumannya, karena belum melihat balasannya. Sehingga sebagian ahli maksiat, mereka berhujah, mereka berdalil, ketika banyak melakukan maksiat, mereka masih tetap sehat saja, bahkan karir mereka terus meningkat, harta semakin banyak.
Namun mereka lupa dengan sebuah hukuman, yang mana hukuman dari maksiat itu ada yang ajilun dan ada yang ajilun, ada yang disegerakan dan ada yang ditunda. Bahkan sebagian ahli hikmah, sebagian ulama menjelaskan ketika melakukan suatu maksiat, sebagian orang mengatakan yang disebutkan dalam kitab Sayyidul Khatir yang dikarang oleh Al-Imam Ibnul Jauzi, ada seseorang yang melepas pandangannya kepada yang haram, melihat yang haram, kemudian ia merasakan ketika itu akhirnya ia menempuh perjalanan yang jauh. Setelah itu ia menceritakan ternyata ia merasakan hukuman tersebut beberapa saat kemudian, beberapa lama kemudian. Seorang ulama juga mengatakan ketika melihat seorang Nasrani, pemuda Nasrani yang tampan, Ibnul Jala mengatakan ketika saya merenungi pemuda Nasrani yang tampan, faro'ani syaihi, kemudian guruku melihatku, kemudian gurunya mengatakan kamu akan mendapatkan, akan merasakan hukumannya meskipun beberapa lama kemudian. Ibnul Jala menjelaskan sehingga kata beliau, saya merasakannya hukuman tersebut 40 tahun kemudian, saya lupa dengan Al-Quran. Sehingga jamaah yang dirahmati Allah, terkadang hukuman itu diakhirkan, bahkan min a'dhamil uqubah, di antara hukuman yang terberat adalah seseorang yang bermaksiat, sebenarnya Allah hukum namun ia tidak merasa. Di antara hukuman Allah adalah bagi pelaku maksiat akan dicabut halawatul iman, dicabut manisnya iman, halawatul ibadah, halawatul ta'ah, dicabut rasa manisnya ketaatan, dicabut rasa khusyuknya dalam beribadah. Bukankah itu hukuman yang sangat berat sekali? Sehingga jamaah yang terhormati Allah, kita berdoa semoga Allah memberikan kebahagiaan bagi kita semua, dan semoga Allah membimbing kita untuk senantiasa pandai-pandai bersyukur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayuhal ladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma gfir lil mu'mina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin. Allahumma aslih a'immatana wa ulata umurina wa faqihhum jami'an litahkimi syari'atik wal amali bi kitabik. Allahumma ansur al muslimina al mustada'fina al mujahidina fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hakimus shalah.